day in our life as international students at UGM. Kali ini, kita bakal nunjukin keseharian kita sebagai mahasiswa yang berlatar belakang berbeda-beda dan menetap di Yogyakarta. Ada Andrew dari Uganda, Umar dari Pakistan, dan Zulika dari Malaysia. Hidup di negara yang asing, yang belum pernah kami tinggali sebelumnya itu, merupakan tantangan besar bagi kami. Kami banyak merindukan keluarga, teman, dan banyak hal lainnya. Untuk itu, yuk saksikan keseharian kami mengatasi berbagai tantangan yang ada dengan mengandalkan satu sama lain. Wah, menarik ini. Coba ajak teman-teman ke sini. Hai kalian, siang nanti sibuk enggak? Saya mau ajak kalian main ke Garden Lounge deh. Kelasku selesai habis ini. Jadi, aku free nanti siang. Tapi, Garden Lounge di mana ya? Oke Umar, Garden Lounge itu di perpustakaan pusat. Kalau Mbak Zulika gimana ya? Aku bisa sih datang ke sana, tapi kita nanti mau ngapain? Kita main mini soccer table yuk, sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke, see you guys. Setelah phone call tadi selesai, teman-teman kita langsung pergi menuju perpustakaan buat ngumpul bareng. Habis praktikum di lab. Oh, kamu tadi melakukan apa di Wisdom Park? Kamu tadi gak ada kelas? Hari ini kebetulan aku lagi gak ada kelas. Jadi aku sempatin main olahraga. Selain berasal dari negara yang berbeda-beda, kami juga tentu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Berkumpul bersama, bercerita dan mengeluarkan keluh kesah satu sama lain adalah cara kami untuk menghadirkan rumah di tanah tercinta Indonesia. Kami percaya bahwa persatuan tidak harus datang dari perspektif tradisional saja, tetapi menjadi bersama satu sama lain adalah persatuan yang paling sederhana namun kuat bagi kita semua.
Itulah kebiasaan kami bertiga sehari-hari. We are having great time in UGM. Terima kasih kerana sudi menonton Universitas Gajah Mada. Mengakar kuat, menjulang tinggi. See you guys. Thank you.